sakti ini Ustaz. Dia mau agama di Kutai itu, mau orang Kutai itu beragama Hindu. Nah, dia bawa ditanya oleh raja, kamu dari mana? Dari Arab. Naik apa? Pesawat? Lain. Naik kapal? Jalan darat tidak? Saya naik ikan. Sejarah beliau naik ikan dari Arab, yeah. Naik ikan. Nah, ketika itu datang di kerajaan masih beragama animisme, yeah. Percaya itu percaya ini, raja kemarin. Nah, kemudian kalau tuan ini sakti, tunjukkan kesaktian kamu. Kata beliau almarhum, ambilkan apa namanya telur, dua karung kas karung. Nah, dia singkat susun telur tuh nggak pakai tangga naik dari atas. Itu sejarahnya Islam masuk apa Kutai ini masuk Islam. Allah Akbar, ini beliau luar biasa. Kedua dia tunjukkan lagi kehebatannya, dia dalam sarung mengambil Al-Quran di mana-mana dapat Al-Quran. Setelah itu dikumpulkan menteri-menterinya, raja-raja itu, pasukan raja, disuruh raja bersyahadat, semua masuk Islam di Kutai. Nah, ini sejarah beliau ini luar biasa. Kemudian yang sebelah itu, ini alawalam, ini matinya itu tidak terima bumi. Beliau itu terlalu banyak dan lain sebagainya itu kan mati di tali kuburan, air penuh, sedot lagi kuburan penuh, airnya sebegini, kasih semen papan, sudah di atas papan begitu dia kayak di Turki ya, atau nggak tahu kematiannya itu ada apa, saya nggak tahu sejarahnya itu. Nah, itu saya dengar cerita teman-teman keluarga ya, begitu ceritanya ya. Semoga kisah kita bisa melanjutkan perjuangan beliau dalam berdakwah, insyaallah.